Ini dia momen Alea Anata Irham menunjukkan bakat menyanyinya di depan kamera. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitulah pepatah yang menggambarkan bakat yang dimiliki oleh Alea Anata Irham, anak sematawayang dari Ariel Noah. Kini Alea sudah menginjak umur 16 tahun. Ia tumbuh menjadi remaja yang cantik dan tak kalah penting, ia juga memiliki suara yang merdu. Sepertinya ia mewarisi bakat menyanyi dari ayahnya Ariel Noah. Maka dari itu di video kali ini kami akan merangkum momen-momen Alea Anata Irham menunjukkan bakat menyanyinya di depan kamera. Tapi sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sudah ditekan? Yuk kita lanjut videonya. In these dark woods alone I roam, left stranded, longing to return home. Oh, but how long, how much longer should I keep myself assured? Yeah, but how long, how much longer will my sisters take to return? Unfamiliar creatures that I must withstand, and the crystal waters of the river that flow. Oh, but how long, how much longer should I keep myself assured? Hobinya ke sana sih nyanyi. Memang dari kecil kelihatan senang nyanyi itu aja sih gitu. Jadi nggak heran kalau dia senang dan sering jadi makin kelihatan bakatnya gitu sih. Ya, kalau saya yang latih nanti jadinya kayak saya dong. Ah, saya nggak mengarahkan dia ke dunia musik. Nah, itulah tadi video anak sematawayang Ariel Noah, Alea Anata Irham menunjukkan bakat menyanyinya di depan kamera. Bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini, caranya hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa tonton video lainnya di channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.